Bita Sweet by Najlab. Siapa dulu yang coba? Pas. Mau meninggoy enggak? Wow. Meninggoy sih. Hai semua, kembali lagi ke channel VS. Buat kalian baru di channel aku, hai, aku Vanessa Sevilla. Di video kali ini aku mau nyobain Bittersweet by Najla. Banyak banget dari kalian yang request ke aku suruh aku nyobain Bittersweet by Najla. Jadi di sini sudah ada 5 varian Bittersweet by Najla. Tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung masuk ke videonya. Jadi guys, ini itu susah banget dapetinnya. Pas ada stok di Jambi langsung kehabisan. Jadi udah berapa kali tiap kali aku mau beli selalu kehabisan, gak pernah sekalipun berhasil buat beli Bittersweet by Najla ini. Jadi kemarin aku suruh Glenn chat orangnya, suruh simpenin dulu varian yang mau aku beli dan disimpenin deh. Akhirnya setelah sekian lama aku nunggu, aku bisa nyobain Bittersweet by Najla ini. Oke deh guys, aku udah gak sabar banget buat nyobain ini. By the way, di sini ada 5 varian. Ada tiramisu, Belgium, regal, red velvet, dan ada Turkish. Oke guys, jadi pertama-tama aku mau cobain yang tiramisu dulu. Jadi tiramisu ini lebih ke kopi gitu ya. Jadi sekarang kami bertiga, gak aku sendiri, karena mereka juga mau cobain. Oke, kita cobain tiramisu dulu ya. Ini tiramisu? Iya. Siapa dulu yang cobain? Fas. Kan channel aku. Kamu adalah raja. Raja selalu duluan. Mau meninggoy gak? Mau meninggoy belum? Oh belum. Gak gitu manis, kayak gue bakal suka deh. Coba. Aku pecinta manis dan biasanya dessert box itu lebih ke manis-manis gitu ya. Enak ya? Wah enak banget. Saya suka. Kamu mau regal dong? Sabar satu-satu. Aku kasih 8,5. Aku suka makanan yang manis banget. Apa ya, dessert-dessert gini aku suka yang manis banget. Dan ini kurang manis menurut aku. Jadi? 7,5 lah. 8. Enak. Oke, okay, next kita cobain yang Belgium. Jadi yang Belgium ini atasnya ada Kit Kat, terus ada choco chipsnya. Ini coklat deh, full coklat deh. Kayaknya full coklat sih harusnya. Nah ini feeling aku gak suka nih yang ini. I don't like chocolate. Aku suka banget sama coklat. Aku dulu ya yang cobain ya. Yeah. Ada dark atau manis? Aku suka ini. Dark atau? Ada darknya, ada manisnya. Coba. Ini aku gak suka coklat emang. Aku suka coklat. Enak. Enak ya? Lagi-lagi gak gitu manis loh. Manis banget ini. Cuma ada pahitnya memang, ada aftertaste dark chocolate-nya. Ini nggak adil karena gue nggak suka coklat. Cuman ya gue kasih 7 lah. Saya 9. 9? Enak tau. Nggak gitu enak loh. Iya nggak enak. Iya sih, cuman tetep. Emang? Coklat, aku nggak suka. Karena nggak gitu manis kali ya? Tapi ada aftertaste dark chocolate-nya kok, which is good. Selanjutnya kita cobain yang regal. Jadi kalau yang regal ini kita dapat biskuit regalnya di atasnya. Ya kita cobain. Tes dulu ya. Iya, karena ini channel kamu. Ninggoy. Aku lagi aku lagi merasa-rasa, lagi mikir ini rasa apa gitu. Makanya aku ambil sendiri aja, lama. Wow. Ini meninggoy sih. Ini meninggoy. Yang regal enak banget. The best. Kerasa banget regal itu bukan cuman yang di atas-atas, sampai kuenya pun ada rasa regalnya. Oke. Okay. Enak. Berapa rate-nya? Aku 9,5. 8. Haas, 7,5. 5. Oke, okay, next kita lanjut ke yang red velvet. Jadi di sini ada biskuit Oreo-nya di atas red velvet-nya. Supreme. Ya? Bukan Supreme. Warna merah. Oreo nggak warna merah. Gue suka sih red velvet. Aku masih bingung red velvet ini tuh terbuat dari apa sih? Tahu
tuh. India itu sebuah rasa yang aku familiar. Ini kayak cheese dah yang putih-putih ini. Berasa kayak ada kejunya. Salin dulu gantian. Lagi-lagi gak gitu manis loh. Lucu ya, aku kira bakal manis banget. Ini yang putih-putih ini cheese. Cheese kali ya? Cheese cream. Beb. Sorry. Kalau menurut aku red velvet nya gak gitu kerasa. Iya, red velvet nya kurang berasa. Terus kenapa ada Oreo? Ini Oreo. Oh. Karena Oreo Supreme kali. Bukan Supreme. Ini Oreo Red Velvet. Oh, ada ya Oreo Red Velvet. Kayaknya iya. Ini warnanya saya bukan warna yang hitam gitu loh. Setahu aku Oreo Supreme yang Red Velvet. Oreo Supreme itu bukan Red Velvet rasanya. Karena dia merah, jadi kebanyakan orang langsung mikirnya oh, Red Velvet gitu. Padahal enggak ya. Katanya sih bukan. Oke. Okay. Mau cobain Oreo ya? Kita belum rate. Oh ya, kita belum rate. Selain 7,5. Aku 7. 7 juga. Emang Fes pernah coba Oreo Red Velvet? Enggak. Coba dong. Kayak Oreo biasa gak sih? Enggak, beda. Kayak biasa nih, makin lama. Kayak Oreo biasa. Enggak, beda sama Oreo biasa. Oreo biasa lebih manis. Aftertaste-nya doang nanti Oreo. Iya. Yang terakhir ini Belgium, kalau gak salah. Belgium. Aku gak tahu, pokoknya coklat deh. Atasnya ada choco chips. Kayaknya gue gak bakalan suka lagi karena coklat. Mirip rasanya, tapi ini lebih pahit. Jauh lebih enak ini lah pada ini. Aku lebih suka ini. So far, di antara 5 ini aku paling suka yang ada KitKatnya. Aku ini, regal. Salin, nih. Iya kan yang ada KitKatnya kan? Enak banget. Lagi-lagi, gak gitu manis. Oh, tadi kasih nilainya berapa sih? Ini di bawahnya, ini di atasnya setengah dah. Ini 7,5 lah kalau VS. Aku tadi kasih ini berapa ya? 7 ya? Gak ingat. Pokoknya ini di atas ini setengah dah nilainya. Untuk rasa-rasanya jujur aku kaget banget sama rasanya karena dari bentuknya gini, dari aku lihat bakal manis banget, ternyata semuanya enggak gitu manis. Ini cocok banget buat kalian yang enggak gitu suka manis tapi pingin nge-dessert gitu, cocok banget tapi sih. Tapi mungkin ini mereka enggak mau kita enak, Van. Bisa jadi, iya. Oke deh guys, jadi segini dulu videonya. Video pertama kali aku nyobain Bittersweet by Najla. Bukan cuma aku sih, mereka berdua juga pertama kali nyobain Bittersweet by Najla. Makasih buat kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa klik tombol like ya guys. Dan buat kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye bye. Regalnya meninggoy.